Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Angga Fine Art. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Mohon maaf, satu minggu kemarin kita tidak sempat membuat video karena kesibukan di bengkel. Jadi harap maklum ya buat teman-teman subscriber setia Angga Fine Art channel. Nah, untuk video kali ini akan kita buatkan proses part kedua Toyota Avanza, yang mana untuk part pertama sudah kita buatkan dari proses awal sampai proset penaikan clear coat untuk Toyota Avanza ini. Kita rubah warnanya menjadi warna silver Innova Reborn dan kita ganti handle-nya menjadi handle Avanza Veloz. Dan apalagi yang akan kita lakukan untuk Toyota Avanza ini, makanya teman-teman ikuti terus video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu channel ini, di like, komen, dan di share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa menyalakan tombol loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui notifikasi video terbaru dari kami. Selamat menonton, enjoy for this video. Nah, untuk part kedua kelanjutan dari video part pertama ini, kita mulai dari proses pengamplasan setelah part pertama kita lakukan proses penaikan clear coat untuk Toyota Avanza ini. Kemudian untuk part kedua ini kita lanjut ke proses finishing atau proses pemolesan. Kita awali dengan pengamplasan di keseluruhan bodi Toyota Avanza ini. Seperti biasa kita gunakan amplas grade 1500, kemudian kita ulangi dengan grade 2000 ya, agar pori-pori dapat benar-benar halus dan tekstur kulit jeruk dapat benar-benar berkurang dan alhasil nanti akan benar-benar kinclong guys. Setelah kita lakukan proses pengamplasan di keseluruhan bodi Toyota Avanza ini dengan total secara rapi, kemudian kita masuk ke proses pemolesan. Setelah kita lakukan proses pemolesan, kita cross check kembali mana bagian yang masih kurang, mana bagian yang masih gelombang. Kita amplas lagi sampai benar-benar halus dan benar-benar rapi sekali guys. Baru setelah itu kita polish lagi untuk keseluruhan bodi Toyota Avanza ini sebanyak 3 step guys. Nah, setelah kita lakukan proses polish step pertama, kemudian nanti akan dilanjutkan step kedua dan step ketiga. Sembari menunggu itu kita lakukan proses pembukaan kaca atau mika lampu ya untuk Toyota Avanza ini, karena permintaan owner minta di semuk Black Dove dan Candy Orange ya. Jadi ini proses kita buka dulu bagian mikanya, kemudian nanti akan kita cat untuk bagian dalamnya. Bagian frame dalamnya itu kita cat berwarna hitam dan kita kasih sedikit sentuhan candy tone orange guys. Untuk bagian dashboard juga, ini untuk frame AC, head unit, panel tombol AC juga, kemudian speedometer, dan untuk
power window juga panelnya akan kita motif panel wood ya. Nanti seperti apa hasilnya akan kita proses. Makanya teman-teman pantengin terus video ini sampai selesai. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain agar kami lebih bersemangat untuk membuat konten-konten seputar dunia otomotif, khususnya bagian body repair, guys. Beginilah hasilnya beberapa panel wood yang sudah kita lapis menggunakan motif kayu ya. Kita kasih warna coklat karena permintaan sang owner. Sebenarnya kita bervariatif ya kalau di bengkel ya, ada warna grey, ada warna coklat, ada karbon juga, warna gold, black gold, dan masih banyak lagi yang motif lainnya. Monggo buat teman-teman yang mau lapis karbon juga mobilnya, bisa kontak kita di bawah atau mampir langsung ke bengkel ya. Kemudian untuk bagian undercarriage, kaki-kaki, kolongan roda, kemudian sasis dan bawah bodi, nanti kita lapis hammer tone anti karat ya, cat khusus besi. Bagaimana nanti hasilnya, semuanya akan kita lapis menggunakan anti karat, kemudian kita lapis lagi dengan cat hitam doff agar terkesan lebih rapi dan lebih enak lagi untuk dilihat, guys. Dan beginilah hasilnya setelah kita lapis anti karat di keseluruhan bagian undercarriage atau kaki-kaki, sasis, kemudian kolongan roda juga. Kemudian kita lapis dengan cat hitam doff agar lebih enak lagi untuk dilihat, lebih rapi lagi, lebih bersih, lebih klimis lagi, guys. Thank you.
Kemudian untuk bagian velg juga ini permintaan owner untuk di repaint, dirubah warnanya menjadi gold ya, brown agak keemasan. Seperti apa nanti hasilnya, akan kita ganti warnanya. Dan seperti inilah hasilnya setelah kita lapis atau kita ganti warnanya untuk velg Toyota Avanza ini ya. Untuk bagian yang grepes semua kita rapikan, kita dempul tipis, baru kita cat dan kita lapis clear coat glossy untuk velg ini guys. Nah, setelah selesai kita cat untuk undercarriage, kemudian velg, kemudian untuk bagian interior juga sudah kita lapis karbon. Nah, untuk proses selanjutnya kita pasang-pasang terlebih dahulu untuk beberapa part yang belum kita pasang. Kemudian kita masuk ke proses pemolesan step kedua guys. Setelah itu nanti baru kita cuci bersih jika sudah selesai semua. Terakhir nanti akan kita polish step ketiga yaitu waxing. Bagaimana nanti hasilnya dan prosesnya, makanya ikuti dan pantengin terus video ini sampai selesai. Beginilah hasilnya untuk panel wood yang sudah kita lapis motif kayu ya, untuk frame speedometer, kemudian frame head unit, panel AC, kemudian tombol power window juga. Untuk motif kayu yang kita gunakan ini berwarna coklat ya, agar terkesan lebih elegan lagi. Kemudian juga permintaan sang owner minta dilapis untuk panel wood berwarna coklat ya. Seperti inilah penampakannya setelah kita lapis panel wood. Mungkin bisa jadi rekomendasi juga buat teman-teman yang mau mengecat sekalian untuk dirapikan untuk bagian, biasanya bagian power window ini ya, karena kita biasa buka tutup pintu pegang itu ya. Jadi biasanya itu yang paling kotor, yang paling dekil guys, biasanya yang paling lusuh untuk bagian itu. Untuk bagian yang lain biasanya kita imbangin, jangan sampai semuanya dilapis nanti tidak ada kesan originalnya lagi. Jadi hanya beberapa part saja yang kita lapis, kemudian yang lain masih tetap warna aslinya guys, agar terkesan lebih elegan lagi, lebih enak lagi buat dilihat. Dan seperti inilah untuk bagian headlamp yang sudah kita smoke black dove, kemudian kita kasih sedikit sentuhan candy orange ya. Dan untuk velg yang sudah kita repaint berwarna coklat keemasan, beginilah. Untuk bagian undercarriage juga sudah bersih ya, sudah rapi ya. Bagaimana menurut teman-teman, mungkin bisa kasih komentarnya atau jawabannya di kolom komentar ya. Seperti inilah untuk hasil pengecatan dari Toyota Avanza. Kita gunakan warna silver Innova Ribbon ini ya. Kemudian untuk bagian handle kita ganti, kita gunakan handle Avanza Veloz yang sudah kita pasangkan. Untuk prosesnya bisa teman-teman lihat, link akan kita cantumkan di deskripsi ya untuk video part pertamanya, atau bisa klik link di akhir video nanti. Thank you.
itulah tadi video proses part kedua, mulai dari pengamplasan, kemudian finishing, pemolesan. Kita juga lakukan pengecetan anti karat untuk bagian undercarriage kaki-kaki, kemudian penggantian handle. Kemudian untuk bagian panel interior juga kita lapis motif kayu ya. Kemudian untuk bagian kaca kita polish. Kemudian untuk bagian headlamp juga atau bagian lampu juga ini kita smoke, kita candy orange untuk lampu sennya. Bagaimana menurut teman-teman proses pengecetan dari Toyota Avanza ini? Mungkin bisa kasih jawabannya di kolom komentar ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa menyalakan tombol loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui notifikasi video terbaru dari kami. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.